Alright guys, welcome back to my channel guys ya, GTV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legends Adventure. Dan kali ini kita berada di ID Anjo ya. Di sini kita mau gacha yang namanya event baru nih guys ya, Treasure of the Flame ya. Ini kita buka-buka pinggir dulu lah ya. Kalau dulu kan kita buka-buka pinggir lalu kita auto hunt ya. Oke, di situ ternyata guys. Oke, atau kita mulai buka-buka pinggir dulu kah atau bagaimana? Kita next round dulu ya. Nah, ini kita buka pinggir terus auto dulu ya, guys. Oke, di situ lagi, guys. Oke. Lanjut. Banyak betul ya, guys ya. Tapi lumayan lah. Oke. Waduh, di situ lagi, guys. Wah. Oke, next round. Oke, nice. Cepat ya. Ini ronde keberapa nih? Kelima sudah. Oh, di situ lagi ya. Oke. Oke, akhirnya yang penting dapat ya guys ya, ronde 6 ya, lumayan lah guys. Oke, sudah habis. Ini kita klaimnya di sini guys. Nah, tapi ini peti hero nya bapuk guys ya. Ya paling enggak kalau misalnya kalian punya Natalia edit belum max ataupun Parsa ya, kalian bisa ambil ya. Kalau kalian new player mungkin Karimat guys, opsi paling bagus. Ya, nonton beda ya. Kalau dulu itu kita bisa dapat Hero Order Chaos di lantai 10, ini dapat Hero Order Chaos itu hampir mustahil, guys. 300 itu hampir mustahil. Ya, sangat-sangat susah. Ini aja 171 ya. 171, guys. Opsi paling bagus ya Sacred Scroll ya. Sacred Scroll guys, kalau kita kalian ambil ini, ambil ini Stellar ya, ini suatu saat pasti kalah sama yang gear yang lebih baru lagi guys ya. Jadi saya tidak saranin ya, kalian ambil ini sih, paling saya saranin kalian ambil itu Sacred Scroll karena hero baru ya. Memang pun walaupun ada hero baru terus ada, tapi hero baru tuh hero yang sudah kalian build itu bisa dipakai lah ya, apalagi kalau hero meta bisa lama dipakai guys ya. Kita ambil aja Sacred Scroll, pilihan the best ya. Lalu di sini kita gacha-gacha dulu lah ya di Eternal Oath ya. Di sini sih sebenarnya untuk Anjo ini kita cari Aklis-Alis ya guys, supaya dia bisa langsung awaken, lumayan bantu di frontline guys ya. Di sini nggak ada itunya ya, apa namanya. Jadi di sini kita nggak usah cari dulu si Helia ya, kita langsung aja ke Aklis-Alis. Kita ngincar awaken kan ini dulu, si Helia bisa lain kali dulu lah ya, lumayan guys. Ini kita langsung aja gaspol, langsung dapat. Nah, ini Anjo guys, kalau tidak salah ini Anjo memang di waktu si itu siapa namanya ini guys ya, maksud saya waktu di kita gacha si ini Aklis-Alis di video yang lalu ya. Kalau kalian ingat Aklis-Alis itu terakhir itu empat kali zong loh ya, kalau 4 kali zong tuh 5 kali zong, jadi kali ini ya langsung dapat ya guys. Jadi gacha-gacha itu tidak reset ya guys. Jadi kalau kalian misalnya masih ada sisa 50 atau 40, kalian takut enggak dapat, enggak apa-apa guys. Kalian gacha aja guys ya. Jadi nanti di next Eternal Out berikutnya kalian bisa dapat lebih cepat guys ya.
itu kalau kalian fokus mencari ur, boleh gacha aja guys, gak usah takut guys ya. Nah, kayak gini kan langsung dapat di awal ya. Nah, ini belum bisa ditukar semua guys ya, yang eternal scrollnya ya, karena kendala diamond ya guys, diamondnya kurang. Jadi ini 2 kali zong 4 kali ya, jadi kita sudah 50 dapat ya, 50 dapat 2. Oke, lumayan cepat nih guys, lumayan cepat, mantap. Oke, oke, 1 kali zong 2 kali zong 3 kali zong 4 kali zong. Oke, enggak apa-apa guys ya. Itu memang agak cepat tadi, tadi yang 2 tadi guys ya. Karena di sebelumnya tuh kita 50 kali zong guys ya. Nah, nice banget. Nah, ini bisa nih guys. Kita butuh satu lagi, satu kopi lagi. Yang penting alisnya awaken. Belum dikasih guys. Iya. Oke, nice ya. Jadi nanti si Anjo ini bakal ngumpulin lagi ya. Bisa dapat 70 lagi nih kalau punya diamondnya. Buat cari si Helia guys ya, karena ini kan si Alice ini sudah awaken ya, sudah bisa awaken guys ya, sudah punya 4. Oke, kita langsung aja apa nih. Oke, Alice-nya awaken guys, langsung gas pol. Nah, oke, Alice-nya bisa kita kasih Orley. Sudah lengkap guys Orley-nya guys. Ini kita langsung gacor. Nah, mantap ya. Oke, langsung kita aktifasikan juga nih ya. Ini sudah 40 juga, mantap. Tinggal ini aja ya. Kita kesini. Nah, ini nambah 10 level lagi guys ya, lumayan. Kalau ini level ini aku gak kelihatan guys ya. Level apa namanya, level the get fisher nya mana nih, aku gak kelihatan nih level get fisher nya. Biasa ada bonus-bonus gitu, 35 gitu ya. Disini gak dikasih lihat mungkin sudah sekarang ya. Mungkin orang-orang bingung kali ya, jadi langsung ya kali ditambah. Ditambahnya mungkin, nah di sini guys, the Great Fisher Earthcore release di sini ya, 7 sama topik awaken langsung dikali 5. Jadi, nah ini blessing cap increase 35 untuk the Great Fisher. Topik awaken hero tuh 420, jadi 455 langsung ditambah di sini, 455 tambah 250 jadi 705 ya guys ya. Oke, begitu. Jadi jangan heran ya guys, ini di untuk detailnya di sini sekarang ya. Kalau kemarin kan ada tambah plus 35 nya di sini, nah di sini plus 35 nya itu di sini guys ya. Oke, banyak esensinya guys ya, si Anjo ini esensinya banyak banget nih. Bagaimana cara dapat essence banyak bang? Ya udah, kalian kas mentok aja yang kalian punya itu ya, surut ya guys, surut kalian kas mentok, jadi essence bisa dapat banyak. Ya, surutnya mana bang? Yang ini guys, surut itu. Ini dimaksimalkan ya. Ini 29 sudah cukup bagus lah guys ya, sudah cukup bagus. Karena mau max lagi agak jauh ya, tapi ini karena ini saya lihat essence-nya banyak, ya udah saya 29 aja. Tapi kalau kalian mau mentok-mentokin ini 34 ya. Jadi kita upgrade aja. Sementara sudah 4,5 ya guys ya. Oke. Oke, nice, 4,5. Wow. Ya. Leopard diambil, bear di skip dulu guys ya, kalau kalian mau
player versus player ya. Jadi kalau kalian merasa ini sudah berat, ya kalian bisa lanjut ke bear untuk dapat gratisan ini lumayan juga nih ya. Oke, videonya sampai di sini aja dulu guys ya. Lumayan nih nambah 10 level ya, bisa untuk nge-push campaign, nge-push tower lumayan ya. Ataupun nambah power di front line. Oke, nah di front line ini pasti sudah nambah lagi nih, makin banyak tim yang powernya di atas 300 ya. Lumayan, guys. Oke, itu aja dulu guys ya. Jika kalian suka dengan videonya, pastikan tombol like-nya. Jangan lupa di-share, tentunya subscribe dan komen guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.